Halo, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama SRC Vlog. Hari ini aku mau numis kangkung. Tumis kangkung. Sebelumnya, apa kabarnya sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini mau numis kangkung. Ini dia kangkungnya, sudah saya petik dan sudah saya cuci bersih. Di sini bumbunya sudah saya siapkan. Bawang merah, bawang putih, cabai keriting, ada cabai rawitnya juga di sini saya pakai 3. 3 ya, 3 aja tuh. 1 2 3. Cabai keritingnya saya pakai 5. Bawang putihnya pakai 5 butir juga. Bawang merahnya sama. Ada juga tomat di sini 1 butir. Ada juga di sini saya mau masak saus tiram. Dan juga di sini ada telur. Telur puyuh. Kita lanjutnya mau dipotong-potong ya. Ini bumbunya dipotong-potong aja, cabe, bawang putih, bawang merah, tomat juga nanti kita potong-potong. Kita tumis sederhana aja. Mari kita potong. Kita potong dulu, kita iris dulu bawang putihnya. Baru kita iris-iris ya. Tipis-tipis juga boleh, nggak masalah. Mau dicincang halus juga nggak masalah ya, suka-suka aja. Saya mau dipotong-potong atau dicincang kasar aja ya. Ini saya banyakin bawang putihnya karena kangkung kalau dimasak dengan bawang putih banyak itu rasanya lebih gurih, sedap, dan teksturnya itu lebih empuk. Kita sisihkan. Selanjutnya kita potong bawang merahnya, iris. Kita iris tipis-tipis. Cabenya, cabai keritingnya kita potong serang saja atau menurut selera saja ya. Saya mau potong seperti ini aja. Yang mau rasanya lebih pedas bisa ditambahkan cabenya. Ini cabai segini masak untuk anak masih bisa ya, masih bisa kemakan ya, masih bisa ikut makan anak-anak. Kita potong juga tomatnya. Potong bebas aja.
Selanjutnya, mari kita masak. Panaskan minyak secukupnya buat masuk. Ini sudah saya kasih minyak kurang lebih 2-3 sendok makan ya. Kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Terus kita masukkan bawang merahnya. Masukkan cabenya, masih tumis-tumis ya, masih lonceng-lonceng sampai layu. Lalu kita masukkan telur puyuhnya, ini telurnya kita masukkan. Kita tumis bersama bumbunya. Kita masukkan kangkung. Bumbunya merata. Kita tambahkan garam cukupnya ya. Saya kasih garam kurang lebih setengah sendok gitu ya. Ini udah terasa, di sini saya kasih sedikit saja. Dua pasir, dua pasir satu sendok. Saus tiramnya saya pakai satu saset. Tambahkan air juga, saya di sini pakai air mendidih ya, supaya kangkungnya cepat empuk. Kita bolak-balik.
kita masaknya sebentar aja ya, tidak terlalu lama biar kangkungnya masih tetap kriuk-kriuk ya, kriuk-kriuk tapi sudah matang ya. Kita tunggu mendidih. Ini wanginya sudah tercium ya, sudah harum. Kita koreksi rasa dulu. Mantap, sudah pas, tidak bisa ditambah bumbu lagi, sudah cukup. Ini saya pakai kangkungnya satu ikatnya, tapi lumayan besar jadinya segini. Ini sudah matang, boleh kita angkat, kita sajikan panas-panas buat sarapan pagi. Buat sahabat semua, terima kasih sudah menyimak video saya yang sangat sederhana ini. Selamat mencoba. Tomatnya kita taruh di belakang ya, pas mau diangkat baru kita taruh tomatnya, jadi tomatnya tuh masih segar. Buat sahabat semua, selamat mencoba, siap untuk kita hidangkan. Ini sudah matang dan siap untuk kita pindahkan ya. Kita pindahkan ke piring yang sudah disediakan. Tumis kangkung sederhana di sini ya. Masaknya nggak pakai ribet, bumbunya juga nggak pakai macam-macam. Ini dia masakku hari ini, tumis kangkung saus tiram. Buat sahabat semuanya, selamat mencoba. Terima kasih. Sukses selalu buat kita semuanya. Assalamualaikum.